Okey, pertuduhan hari ini adalah satu kes yang serius di mana hasil hutan telah dicuri. Jadi pertuduhan di bawah Seksyen 15 ni adalah satu kesalahan yang serius dan pihak penawaan mengambil serius tentang perkara inilah. Kes ni melibatkan pasangan suami isteri. Pertuduhan keseluruhannya adalah 5 pertuduhan yang dikenakan terhadap kedua-dua tertuduh dalam kes ini. Pertuduhan yang utama adalah di bawah Seksyen 15 Akta Perhutanan Negara 1984 yang dikenakan terhadap kedua-dua tertuduh. Kesalahannya adalah pertuduhan adalah berkaitan dengan kesalahan mencuri kayu balak daripada kawasan hutan simpan di kawasan Simpan Pulai. Kes ini akan ditetapkan untuk 25/3/2014 untuk serahan dokumen kepada pihak tertuduh.